Yaya Kitation. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kakak lagi baca apa kak? Ini pun lagi baca bahasa Inggris. Sambil nunggu buka puasa, gimana kalau kita main tebak-tebakan? Oke bun, siapa takut? Mau siapa dulu yang duluan? Kita sweet aja kak, nanti siapa yang duluan menang dia yang nangis pertanyaan duluan ya. Oke bun, siap. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Yeay. Aku dulu yang kasih pertanyaannya bun. Hitam, kecil, keringetan. Ayo apa bun? Hitam, kecil, keringetan. Apa ya kak? Bunda baru denger tuh. Walang sangit? Bukan. Apa ya? Kungkang? apa lagi ya? Ayo bunda gak tau. Yalah. Jawabannya adalah semut lagi push up bunda. Bener juga ya kak. Pinter banget sih kakak ngasih pertanyaannya. Oke sekarang skornya 1-0 ya. Nah, sekarang giliran Bunda ngasih pertanyaan nih buat kakak. Oke, Bun. Siapa takut? Oke, siap tebak ya, kak ya. Pertanyaannya, kalau dipegang lembek, tapi kalau dipukul bunyinya nyaring. Trang! Apa, ayo? Dipegang lembek, dipukul nyaring. Apa ya? Si Bunda mah ngasih pertanyaan ante ayah-ayah wae. Gimana, kak? Nyerah? Nyerah deh, Bun. Mau tahu jawabannya? Gampang banget kak, jawabannya kotoran ayam yang disimpan di atas besi terus dipukul dengan palu. Bener juga ya. Skornya 1-1 ya kak. Sekarang giliran kakak deh, kasih pertanyaan lagi buat bunda. Oke ini bun, buah-buah apa yang durhaka bun? Cetek itu maka jawabannya. Pasti melon kundang. Wah, ketebak oi. Oke nih kak, sekarang pertanyaan terakhir ya. Skor sementara 2-1. Pertanyaan terakhir dari bunda nih. Pertanyaannya, alat-alat apa yang bergerak sangat lambat? Oh, itu aku tahu bun. Pasti alat pelan. Ketebak oi. Ya, tebak-tebakan kali ini kita seri dong kak. Tapi kayaknya udah mau azan maghrib ya. Kita siapin buat buka puasa yuk. Oke, Bun.